Halo penggemar buku harian seorang istri, berjumpa lagi dengan channel Najril Almanap. Bagi yang baru bergabung di sini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari sinetron kesayangan kalian. Di sinopsis kali ini, di mana si buaya Roni masih saja mengincar mangsa. Ia tak kapok-kapoknya untuk mendekati Nana. Ia merayu sekuat tenaganya agar Nana tergiur dengan rayuan gombalnya yang abal-abal itu. Ia menjelek-jelekan Dewa, sang suami Nana, di depan Nana karena ia menginginkan Nana kembali lagi ke pelukannya. Dasar Roni lelaki hidung belang. Ia tak punya harga diri dan malu sedikit pun. Padahal ia sudah hidup enak menjadi suami Lipia. Akan tetapi keserakahannya akan membuatnya terjerumus dalam petaka. Tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Roni akan merasakan semua kelakuan yang sudah ia lakukan. Tiba-tiba Lula langsung datang dan memarahi si Roni agar ia tidak mendekati sang kakak tercinta Nana. Kemudian Nana dan Lula pun pulang. Sesampainya di rumah, mereka masih mempunyai orderan dan Lula pun meminta bantuan kepada Parah. Akan tetapi Parah menolaknya. Ia tidak sudi membantu mereka karena itu pekerjaan murahan. Dasar mertua tak tahu balas budi. Ia sudah jatuh miskin, akan tetapi masih saja songong dan tidak pengertian. Akhirnya mereka pun melakukan pekerjaannya berdua saja. Lula sudah cemas kepada Nana karena Nana sudah terlihat kecapean. Dan tiba-tiba Nana pun jatuh pingsan. Lula pun panik dan segera menelpon Dewa untuk memberitahukan akan kondisi Nana yang tak sadarkan diri. Nana pun dibawa ke rumah sakit dan harus menjalani rawat inap. Dewa dan Lula sangat khawatir dengan kondisi Nana dan administrasi rumah sakit karena mereka sudah tak mempunyai tabungan uang lagi. Dan ternyata kekhawatiran Dewa pun benar. Biaya rumah sakit sangat mahal. Akan tetapi Dewa menutupinya dari Nana supaya Nana tidak kepikiran dan cepat sembuh. Akankah mereka mendapatkan bantuan atau Dewa benar-benar mengikuti MMI? Tunggu jawabannya di video selanjutnya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.